Hai, salam semua. Nama saya Lily. Dan saya hari ini saya ingin berkongsi lah tentang korang. Saya punya mata kiri bermasalah selama 10 tahun dah. Sebab saya selalu tengok buku, tengok televisyen. Dan bermula daripada saya berumur 40, 10 tahun yang lalu. Saya nampak lah, saya dah berasa mata kiri saya dia akan berair-berair. Setiap hari, setiap pagi, pukul 10, masa saya nak mengkering-keringkan rambut saya, dia akan rasa sangat-sangat susah. Sangat-sangat sakit. Setiap hari, pukul 10, dia akan sakit. Sangat-sangat susah. Dan mula-mulanya saya nampak mata saya bermerah. Saya sangat-sangat takut. Saya pergi nampaklah. Saya pergi jumpa pakar mata. Dan pakar mata kata mata saya tersumbat. Dia tersumbat. Dan doktor kata dia tak ada apa-apa ubat. Dia kena buat suntikan lah. Dan doktor buat suntikan dan saya sangat-sangat takut. Suntikan dekat mata saya. Dan ini hanya dapat tahan sebulan. Dan sebulan lagi kena berulang lagi suntikan di dalam mata saya. Dan sampailah kala-kala ini, saya punya mata sangat-sangat sakit. Saya rasa sangat-sangat takut. Dan pada setengah tahun yang lepas, suami saya kata saya punya mata telah ada benda, ada lapisan. Jadi kan lapisan itu kena dikeluarkan lah. Dan doktor kata pembedahan itu kena buat setiap tahun berulang. Dan saya pergi cari ubat tu, tak ada ubat. Saya pergi kedai lain dan kedai itu dia jual lah. Dia ada jual benda yang berhentikan mata berair lah. Mata tidak akan berair selepas makan itu, tapi dia akan berulang, dia akan balik lagi. Jadilah bulan lepas saya kata dengan saya punya kawan Fion, saya nak beli kami video. Dan mula-mulanya saya makan kami video dengan kami si sekali. Saya makan dua biji. Saya rasa benda akan keluar dari mata saya. Saya rasa sangat-sangat takut dan risau. Dan saya rasa, okay, saya memutuskan saya nak makan, habiskan sebotol dalam seminggu. Saya tak kira makan berapa biji, saya habiskan satu botol dalam satu minggu. Dan lepas seminggu, saya punya lapisan dalam mata itu dah dikeluarkan dengan semula jadi. Dia dah jadi air dan dikeluarkan sendiri. Jadi lapisan itu dah dihilangkan. Dulu sangat-sangat susah sebab lapisan itu dia yang halangkan tampak. Saya punya tak nampak lah, saya tak nampak sebab ada lapisan itu. Dan lepas saya makan gummy bijo dan gummy C, dia sangat-sangat berkesan. Sebab sekarang saya dapat nampak dengan jelas. Dulu saya rasa sangat-sangat bertekanan. Lepas saya makan sendiri, saya pun berkongsi dengan orang lain lah. Kalau mata gatal ke, mata sakit ke, makan lah gummy bijo ni. Saya berkongsi dengan orang lain. Lepas makan 3 botol, mesti dia berkesan. Sebab saya sendiri pun makan. Jadi saya selalulah berkongsi dengan orang lain. Kalau korang ada mata bermasalah, kena makan banyak gummy bijo. Sebab gummy bijo ini dia ada lutein, zeaxanthin dalam dia. Dan dua bahan ini sangat-sangat penting. Jadilah gummy bijo dengan gummy C, dan kombinasi ini sangat-sangat baik. Jadi kalau korang ada masalah mata, kena makan gummy bijo lah. Sebab dia sangat-sangat bagus. Produk ini dia dapat memanfaatkan banyak orang. Dalam MCO ini, tak kira lah orang tua, orang dewasa, orang kanak-kanak pun semua kena pakai phone. Untuk online class, untuk business, untuk tengok news. Semua orang kena pakai mata, kena gunakan mata dalam masa yang panjang. Jadilah
Pakai kami visual ini dia serupa dengan pakai cermin mata sepanjang hari. Cermin mata yang tidak nampak, yang invisible. Yang dan dia sangat-sangat hebatlah saya rasa. Bukan tak kira orang tua, siapa-siapalah. Mesti kena makan kami visual. Dia memang sangat-sangat baik. Sekian, terima kasih.